Ikan bakar sikit dengan pucuk paku. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masuk lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Menu sihat lagi hari ni. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sesuap dua ulam-ulam tradisional dan nasi dan ikan bakar. Baiklah, dekat depan aku ni ada beberapa jenis ulam-ulaman segar. Aku rasa kalau korang orang Melayu, orang Malaysia, korang mesti tahu punya lah ulam-ulam ni. Untuk semua harga hidangan dekat depan aku ni adalah dalam lebih kurang dalam RM32 macam tu lah. Ya, aku tahu mahal. Kalau dekat geri aku rasa dapat dalam RM2.50 sekilo je. Dekat sini biasalah semua benda jadi mahal. Dekat kanan sekali ni adalah ini kacang botol. Ini ada daun selom tak silap aku. Dekat sini ada terung. Dekat sini ada terung pipit. Dekat sini ada peria. Ada bendi. Ada daun pegaga. Ada pucuk paku. Dan juga ada pucuk gajus. Dan ada elok dua ikan bakar ni lah. Ekor ikan bakar. Dan juga ada sesenduk dua nasi. Nasi tak boleh banyak sebab aku tengah diet. So aku pun lapar gila, tak sabar nak makan. So jom, jom tengok aku makan. Dan sekejap ada budu. Bismillah. Maya asam. Allahu akbar. Ini adalah ikan bakar talipia. Bismillah. Allahu akbar. Wazi tebuk. Sedap pula benda ni. Peria. Baik. Aku tak tahulah kalau ada antara korang yang tak makan apa? Ikan bakar. Ai, rugi. Terung pipit. Baik, bos. Ini ada terung lagi. Bendi. Yep. Ikan bakar sikit dengan pucuk paku. Awas tulang.
Kacang utul. Aku sebenarnya suka gila dengan daun selom ni sebab dia macam ada aroma-aroma yang wangi tau. Dia punya bau tu memang wangi. Cepaku sikit, nasi sikit dan ikan. Datanglah lauk apa sekalipun, tetapi bila ada ulam dan nasi panas dan ada budu sikit ke tempoyak ke, semua benda kalah. Terbaik bos. Daun pegaga. Incredible. Wonderful. Beruntungnya kalau orang di desa dan juga di kampung, benda-benda ulam ni petik dekat tepi rumah je, dekat KL tak ada.
Dan yang tak habis sekali adalah pucuk gajus. Ini dia rasa macam kelat-kelat sikit. Kelat. Okay, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Perut dah kenyang. Tunggu apa lagi? Masa untuk tidur. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan make sure korang subscribe. Untuk yang belum subscribe, Subscribe. Dan pastikan juga korang tekan butang loceng dekat tepi tu, supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Sebarang cadangan ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Macam video hari ni, makan ulam-ulaman ni, sebenarnya aku dapat idea daripada korang punya suggestion juga. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.